Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini. Dan di video kali ini aku bakal kasih sebuah trik cara agar di handphone kalian itu nggak update otomatis di Google Play Store. Mungkin beberapa teman-teman itu ada yang udah tahu. Kalau udah tahu, skip aja video ini. Ini buat kalian-kalian itu yang belum tahu aja akan adanya fitur ini, guys. Kalian masuk ke Google Play Store, kemudian kalian masuk ke setelannya. Kemudian di sini ada pilihan update aplikasi secara otomatis. Kalian itu pilih yang jangan update aplikasi secara otomatis. Nah, biasanya itu defaultnya itu menggunakan melalui WiFi aja. Jadi misal kalian itu masih tetheringan temannya itu otomatis ke update, guys. Jadi kasihan yang netheringin ya, gitu masalahnya ya kan. Nah, kalian itu bisa ubah pengaturannya itu menjadi jangan update otomatis. Nah, karena pengaturannya itu agak tersembunyi, mungkin beberapa teman-teman itu ada yang nggak tahu. Nah, di video kali ini semoga bermanfaat, jadi teman-teman itu bisa tahu akan adanya fitur ini, guys. Oke, like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian nggak suka, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you guys on my next video.